Salah satu ustadz kenamaan meninggal dunia saat mengisi acara maulid nabi di sebuah masjid. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Kepulangan almarhum begitu cepat menghadap sang khalik. Semoga segala khilaf, dosa dan kesalahan beliau dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah husnul khotimah kepergian almarhum dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburnya. Kabar duka kali datang dari dunia dakwah tanah air atas meninggalnya Ustadz Maulana. Kembali terjadi kekerasan terhadap ulama. Peristiwa yang tak mengenakkan ini menimpa Ustadz Maulana yang ditusuk oleh orang tak dikenal di sebuah masjid Al-Ikhlas. Beliau meninggal dalam keadaan syahid karena meninggal dalam keadaan syiar agama Islam. Dalam insiden itu terjadi, Ustadz Maulana tengah mengisi acara ceramah maulid nabi di Masjid Al-Ikhlas. Dan akibat kejadian itu, Ustadz Maulana mengalami luka di bagian leher kanan dan juga jari tangan kiri. Insiden yang tak terjadi sekitar pukul 21.35 menit waktu Indonesia Barat. Kejadian ini bermula pada saat mengisi ceramah tiba-tiba Ustadz Maulana diserang oleh salah satu orang tak dikenal. Beliau langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sekedar informasi, yang meninggal dunia bukanlah Ustadz Maulana artis, melainkan Ustadz Maulana asal Aceh. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.